Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali dalam Universitas Teknologi. Pada hari ini kita akan mata kuliah pemrograman web 2. Apa ini? Seperti biasa untuk wajah Classroom. Untuk perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi ya, sebelum agar yang lain segera bergabung ya, bisa kita mulai perkuliahan untuk bersama. Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Untuk mata kuliah pemrograman web 2 Universitas Telkom. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita untuk perkuliahan ini adalah kondisi if else pada PHP ya. Jadi nanti pada saat kita membuat sebuah pemrograman PHP itu tentunya ada yang menggunakan if else.
apa nanti akan yang akan kita bahas ya, nanti saya jelaskan. Sebelumnya jangan sampai lupa juga untuk pengabsenannya di siakat masing-masing untuk mata materi yang kita bahas hari ini. Nanti saya share di classroom ya, untuk bahan belajar maupun acuan ataupun sebagai bahan pengembangan nantinya pada saat misalkan materi saya mau dikembangkan lebih lanjut. Oke, untuk selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya. Semoga nanti bisa kita penuh dalam berpuasa pada tahun ini ya. Tetap semangat walaupun kita dalam mengikuti perkuliahan ini kita puasa ya. Jadi jangan menjadi alasan puasa kemudian kalian apa namanya, hanya absen saja kemudian tidak mengikuti perkuliahannya. Yang saya harapkan seperti itu, tetap mengikuti perkuliahannya. Karena ini yang saya terangkan untuk setengah semester ini nanti penuh full ya, full dengan apa namanya, teori. Untuk mempraktekkan nanti pada saat setengah semester selanjutnya ya, agar kita lebih tahu dulu basic-basic dasar-dasar dari PHP itu seperti apa. Karena walaupun sebenarnya hampir sama dengan pemrograman web satu yang mungkin kalian sudah dapat, itu ada perbedaan antara web satu dan berdua ya, web dua ya, karena web dua sudah menggunakan PHP dan menggunakan database nantinya. Beda dengan pemrograman web satu itu kita webnya lebih ke statis ya, hanya tampilan interface saja, tidak ada penyimpanan database di dalam web kita. Nah, beda dengan untuk pemrograman web 2 ini kita ada menggunakan database ya, nantinya menggunakan MySQL atau phpMyAdmin. Oke, seperti itu ya untuk info sementara. Mungkin bisa kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini mengenai kondisi if else pada PHP. Nah, kondisi if else ini bisa Anda ibaratkan dengan pengecekan jika maka pada kenyataannya, jika maka if else ya. Nah, fungsi if else ini sangat dibutuhkan pada saat Anda ingin memeriksa sebuah kondisi. Kondisi pada pemrograman yang kita buat misalnya. Pada setiap logika terkadang kita memerlukan pengecekan suatu nilai yang jika terpenuhi untuk melakukan sesuatu, dan jika pengecekan pertama tidak terpenuhi maka ada pengecekan kedua yaitu else. Maka ya, nah, dapat kita bayangkan tentang kondisi if else ini sepertinya misalnya Anda memiliki seorang teman ya. Jika nama teman Anda tersebut adalah Andi maka dia adalah laki-laki, jika tidak maka dia adalah perempuan. Nah, mungkin akan sedikit sulit jika dijelaskan, maka nanti kita lihat untuk contoh sintaknya ya. Nah, berikut adalah contoh dari kondisi if else. Nah, mengenal kondisi if else pada PHP dulu ya. Nah, kondisi if else ini diperlukan untuk memeriksa suatu nilai untuk melakukan suatu aksi. Nah, format cara penulisannya if else pada PHP bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah format cara penulisan dari if else. Di sini ada seperti biasa, saya ulang-ulang ya. Kalau untuk PHP itu ada awal pembuka dan penutupnya menggunakan seperti itu. Pembukanya seperti ini ya, kurang dari tanda tanya PHP, kemudian untuk yang penutupnya adalah tanda tanya lebih dari, seperti itu ya. Nah, ini bisa diingat kembali. If kondisinya tergantung kondisinya ya, jika kondisi terpenuhi misalnya else, maka kondisi tidak terpenuhi. Nah, misalkan ini. Nah, ini adalah formatnya, format terlebih dahulu belum contoh ya. Ini adalah format daripada kondisi if else tadi.
formatnya seperti ini nanti. Nah, ini bisa kalian isi kondisinya apa, kondisinya apa, kemudian apa namanya hasil atau yang outputnya itu apa, nanti bisa bisa dilihat di contoh di yang di bawah nanti ya. Ini contoh sederhana penggunaan kondisi else pada PHP, buat sebuah file PHP dengan nama belajar PHP misalnya ya. Ini tidak harus ya namanya, silahkan menyesuaikan nama kalian juga boleh. Kalian ketikkan untuk sintaks ataupun codingnya seperti ini. PHP, nah ini kondisi ya, misalkan teman Andi, if teman Andi dia adalah teman saya, Echo ini adalah keluarannya ataupun bisa dikatakan outputnya. Else jika tidak dia bukan teman saya. Nah, jika Andi dia teman saya, jika bukan Andi ataupun jika tidak Andi berarti dia bukan teman saya. Ini sama dengan untuk ini ya. Nah, ini. Jadi ini formatnya, kemudian kita contohkan di sini adalah apa namanya sintaksnya ya, sintaks untuk penulisannya. Jika ini temannya kan kita kondisi kita apa namanya pendeklarasiannya untuk variabel, katakan kita variabelnya kalau teman itu adalah sama dengan Andi isinya ya, kalau temannya. Nah, jika teman adalah sama dengan Andi karena temannya namanya Andi, maka dia adalah teman saya keluarannya. Kemudian jika dia bukan Andi, dia berarti bukan teman saya. Else-nya ya. Kalau if-nya adalah jika Andi, maka else-nya dia bukan teman saya karena bukan Andi, seperti itu ya. Nah, hasilnya pada saat kita jalankan di browsernya, dia adalah teman saya karena dia Andi. Karena namanya adalah Andi, berarti dia teman saya. Kalau di sini ganti siapa Budi misalkan, dia keluarannya dia bukan teman saya di sini. Dia hasilnya dia bukan teman saya, seperti itu ya. Untuk contoh dari penggunaan if else kondisi pada PHP seperti itu. Nanti bisa dicoba ya. Untuk ini ya, kalian coba di editor web kalian masing-masing, dan terserah mau menggunakan apa saja boleh. Untuk pengenalan if else pada PHP, perhatikan pada contoh ini kita memiliki sebuah variabel yang bernama teman. Nah, ini penjelasannya ya di sini ya. Ini variabelnya adalah teman, isinya teman tersebut adalah Andi. Nah, ini variabelnya ya di sini ya. Variabel kan menggunakan dolar seperti ini. Kemudian variabel teman Andi, dan kemudian kondisi else kita memberikan variabel teman. Cara pemahamannya, jika variabel teman sama dengan Andi, maka tampilan dia adalah teman saya. Jika tidak, tampilannya dia bukan teman saya. Intinya seperti itu ya. Jika di sini variabelnya adalah Andi, jadi kalau teman Andi berarti dia teman saya. Kalau dia bukan Andi berarti dia bukan teman saya. Misalkan di sini kita tuliskan Budi, nanti else ya. Kecuali pengecualian, jadi dia bukan teman saya kecuali, seperti itu ya. Untuk pemahaman mudahnya seperti itu. Nah, dan kita coba variabel teman kita tidak sama dengan Andi misalnya. Di sini kita ketikkan kembali di sini. Variabelnya tetap Andi ya. If teman Budi dia adalah teman saya, else dia bukan teman saya. Nah, perhatikan pada soal di atas. Untuk variabel teman berisi Andi ya, karena variabelnya di sini Andi. Dan kemudian kita melakukan pengecekan bahwa variabel teman jika variabel teman sama dengan Budi. Nah, di sini jika variabel temannya adalah Budi ya, maka tampilan dia adalah teman saya. Misalkan dia adalah teman saya. Nah, jika ditampilkan dia bukan teman saya, sedikit penjelasan lagi bahwa contoh di atas sebagai contoh teman kita adalah si Budi. Nah, jika
Variabel teman saya sama dengan Budi, maka dia adalah teman saya. Belajar BAB, nah, jika tidak, maka dia bukan teman saya. Jadi contohnya dia bukan teman saya. Kenapa? Karena di sini variabelnya sudah berisi Andi, tapi jika teman adalah Budi, berarti dia bukan teman saya. Seperti itu kan? Kebalikan dari yang di atas tadi, karena di sini variabelnya berisi Andi ya. Itu untuk dalam pemrograman kan tidak bisa ya, tidak bisa dibaca ataupun tidak bisa dipanggil kalau memang variabelnya Andi ya dia. Kalau bukan Andi, dia bukan teman saya. Seperti itu ya. Ini ada if else ya. Ini bukan hanya di pemrograman web saja, sebenarnya banyak ya mengenai pemrograman menggunakan if else tersebut. Jadi bisa dipahami ya. Semisal variabelnya berisi Andi, kemudian jika temannya adalah sama dengan Budi, itu berarti apa? Nanti dia itu bukan teman saya. Seperti itu ya. Ini untuk pemahaman mudahnya seperti itu. Jadi bisa diulang kembali kalau memang kalian katakan masih bingung, itu diulang. Jika teman variabelnya adalah Andi, kemudian temannya sama dengan Budi, dia adalah teman saya, itu salah ya. Karena dia bukan di dalam variabel si Budi tersebut ya. Jadi di sini bisa dilihat dia bukan teman saya karena di dalam variabel tersebut kita isikan namanya Andi ya. Jika temannya itu Budi, berarti dia kan bukan teman saya. Kalau Andi, dia teman saya. Kebalikan daripada yang di sini, dia adalah teman saya ya. Karena di sini variabelnya Andi, kemudian teman saya adalah Andi, berarti benar dia adalah teman saya. Nah, di sini beda. Variabelnya Andi adalah teman saya, maka jika temannya adalah Budi, dia maka dia bukan teman saya, bukan dia adalah teman saya, tapi yang keluar adalah dia bukan teman saya, seperti di pada saat kita jalankan di local hostnya, seperti itu ya. Bisa dipahami ya untuk hal ini ya. Saya rasa mudah ya, mudah dipahami untuk itu. Misalkan lebih paham lagi kalau pada saat kalian praktikkan di editor kalian, kemudian kalian jalankan di browser, itu akan lebih mudah pemahamannya sebenarnya. Nanti silakan dicoba ya, biar oh ternyata seperti ini. Untuk mengenai if else pada PHP itu seperti ini tampilannya. Seperti itu ya untuk mengenai if else, saya rasa paham. Kemudian yang berikutnya kita mengenal kondisi if else, if dan else. If else, if else ya. Nah, else if ini digunakan untuk memeriksa kondisi jika kondisi pertama if tidak terpenuhi. Nah, bisa kita lihat contohnya di sini ya. Jadi mengenal if else ya. Nah, kita lihat di sini. Bentar, kita kecilkan. Seperti biasa PHP ya, kita buka kemudian tutupnya, jangan sampai ketinggalan ini biar tampil untuk tulisan ataupun hasil yang kita buat. Di sini kita lihat untuk variabelnya teman ya, variabel teman ini isinya Andi, sama-sama sih seperti yang tadi. If teman Budi, dia adalah teman saya, berarti else if teman sama dengan Andi, Andi adalah teman saya. Saya tidak punya teman. Nah, kalau dia isinya bukan Andi, misalkan Budi, berarti saya tidak punya teman, seperti itu. Else if temannya adalah Andi sama dengan Andi, itu Andi adalah teman saya. Nah, saya tidak punya teman untuk else ini, misalkan dia adalah isinya Budi, seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita jalankan karena di sini adalah variabelnya teman itu adalah Andi. Kemudian else ada else if-nya adalah Andi sama dengan Andi, berarti Andi adalah teman saya. Seperti itu ya untuk hasilnya. Nah, variabel di atas ini untuk penjelasannya variabel teman sama dengan Budi, maka tampilan Budi adalah teman saya. Maka jika variabel teman sama dengan Andi, maka tampilan adalah tampilannya Andi adalah teman saya. Nah, seperti itu ya. Ternyata bisa kita gunakan else dua kali.
Tampilan Budi adalah teman saya. Untuk tampilan Budi di sini ya, if teman Budi berarti Budi adalah teman saya. Tapi kalau else if-nya adalah temannya Andi, dia keluarannya adalah Andi adalah teman saya. Mana sesuai dengan ini ya. Jadi di sini kondisi else if ini digunakan jika Anda membutuhkan pengecekan kondisi kedua atau seterusnya jika kondisi pertama tidak terpenuhi misalnya ya. Nah, karena di sini adalah variabelnya Andi, ini kondisi pertama dia tidak terpenuhi. Nah, kemudian kita cek kembali dengan apa? Else if. Nah, else if ini variabel teman itu Andi sama benar ya. Misalkan ya, misalkan kita cek menggunakan Budi adalah belum ada keluaran, kemudian kita cek kembali dengan else if. Nah, kemudian barulah keluar Andi adalah teman saya karena sesuai dengan variabelnya. Variabelnya adalah Andi. Seperti itu ya. Nah, bisa dipahami untuk mengenai if else if else seperti if else if else seperti itu ya. Bisa untuk pengecekan lebih dari dua kondisi, satu kondisi dengan pengecekan lebih satu kali seperti itu ya. Nah, ini bisa kita jalankan dia seperti ini. Oke, mungkin biar tidak terlalu jenuh ataupun pusing ya. Oh, untuk hari ini kita sampai di sini dulu if else pada PHP ya, pembahasan mengenai pemrograman web 2 ini agar kalian lebih memahami terlebih dahulu, tidak usah banyak-banyak yang saya berikan karena untuk pembahasan berikutnya itu berbeda mengenai if else, jadi nanti takutnya malah tidak masuk ya. Kita hari ini belajar if else dulu, pahami sampai benar-benar paham karena setelah setengah semester nanti kita akan praktikum ya, membuat sebuah web dengan PHP tentunya, karena web 2 itu dengan PHP dan juga ada database-nya seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya saya rasa ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan monggo atau nanti bisa langsung ke kontak saya. Seperti itu saja untuk pertemuan hari ini dalam mata kuliah pemrograman web 2 Universitas Telkom untuk pembahasan mengenai kondisi if else pada PHP untuk pemrograman web 2. Saya rasa sudah cukup untuk sampai di sini terlebih dahulu agar lebih paham pemahamannya. Silakan kalian ulang misalkan belum paham ya. Oh, ternyata if else seperti ini. If else else if else if else ya. Tadi yang kedua itu untuk yang kedua itu juga harus dipahami kembali. Mungkin ada yang sedikit bingung, silakan dipahami kembali ya. Sampai benar-benar paham, baru nanti pada saat mempraktikan itu, oh ini sesuai dengan kondisi seperti ini, variabel apa, kemudian keluarannya apa, itu bisa dipahami. Seperti ini adalah dasar daripada untuk PHP ya. Ini belum ke praktikumnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya mengenai mata kuliah pemrograman web 2, pembahasan daripada kondisi if else pada PHP. Nah, semoga bisa menambah wawasan kita mengenai PHP, menambah ilmu dari pada untuk pemrograman PHP tersebut. Terima kasih, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat mencoba. Selamat beraktivitas. Terima kasih.